Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu menyenangkan ya. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Karisti dalam program kesayangan Salam dari Jakarta. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk masuk ke lingkungan Museum Prasasti karena di sana banyak sekali makam bangsawan Belanda pada zaman dahulu. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita langsung masuk ke dalam. Ya pemirsa, kali ini saya sudah berada di dalam dari Museum Prasasti yang terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana museum ini diresmikan oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta pada kala itu di tahun 1977. Dan memang sebelumnya Museum Prasasti ini merupakan taman pemakaman umum yang dikhususkan untuk bangsawan Belanda yang dimulai pada tahun 1795. Ya pemirsa, ternyata Museum Prasasti ini masih menyimpan sekitar 862 prasasti atau makam khas bangsawan Belanda. Namun ternyata dari 862, 32 diantaranya ini adalah in situ yang merupakan makam asli pada zaman dahulu. Tepat di belakang saya ini merupakan makam dari Peter Elbervoet yang kala itu memberontak Belanda karena Belanda ingin memperluas jajahan VOC-nya di kawasan Batavia. Dan kala itu Peter dihukum mati yang dikenal dengan peristiwa pecah kulit. Ya pemirsa, itu tadi perjalanan saya di Museum Prasasti Jakarta dan tentunya ada banyak sekali informasi menarik yang kami rangkum untuk Anda dari seluruh penjuru Nusantara. Ya tentunya di episode minggu depan kami akan balik lagi dengan jam yang sama dan di hari yang sama. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa pekan depan.